Mary dan Sensen, asisten Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, memiliki followers yang banyak di Instagram. Sensen followersnya hampir mencapai 100 ribu, sedangkan Mary followersnya sudah mencapai 2 juta. Raffi Ahmad pun bertanya kepada dua asistennya itu berapa penghasilan yang bisa didapat dari endorse. Tak disangka Raffi, dua asistennya itu bisa mendapat banyak uang dari endorse Instagram. Sensen, asisten pribadi Raffi Ahmad, yang mengaku bisa mendapat 70 juta dan 150 juta rupiah per bulan paling tinggi. Mary, asisten Raffi Ahmad yang lain, yang kini mengurus keperluan Nagita, mendapatkan uang lebih banyak dari Sensen soal endorse. Nominal itu sempat membuat Raffi Ahmad tak percaya. Di depan Mary dan Sensen, Raffi Ahmad mengakui baru tahu soal penghasilan endorse asistennya yang fantastis. Setelah Sensen, Raffi Ahmad meminta Mary membongkar penghasilannya dari endorse sebulan. Meski sempat tak percaya, Raffi sempat bercanda meminta agar dua asistennya itu membayar uang ke manajemen Rans. Pasalnya, Sensen Mary memakai nama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dalam kegiatan endorse-nya di media sosial. Raffi meminta potongan 20% dari penghasilan yang didapat Mary dan Sensen. Namun kemudian, Mary menjawab agar bosnya itu jangan marah. Mary juga bercerita ia tak lagi menerima banyak endorse lantaran pernah terlibat masalah. Pria yang sudah belasan tahun kerja bareng Raffi Ahmad ini pernah endorse penjual yang rupanya penipu. Alhasil, Mary diserang banyak netizen yang tertipu oleh oknum tersebut. Setelah insiden tersebut, Mary mengaku lebih selektif memilih orang yang hendak menggunakan jasanya. Kepada Raffi Ahmad, Mary tetap tak mengumbar berapa besar pendapatannya dari endorse per bulan. Bahkan Mary mengaku pendapatan endorse-nya per bulan lebih sedikit dari Sensen. Ia hanya mengaku bisa mendapat puluhan juta. Meski begitu, Mary bercerita pernah menerima menjadi brand ambassador di sebuah produk. Dari situ, Mary mendapat uang yang tidak sedikit, kisaran 200 juta rupiah. Menurutnya, itu merupakan endorse dengan nominal terbesar yang pernah ia terima.